Ini passwordnya apa, Karin? 8. 8. Ah, sok api-api tak apa. Guys. Tumbai diriku seumur hidupku. Pertanyaan dari para semua kebagian. Semua, iya, semua kebagian dijawab, semua kebagian ngebacain, jadi tidak terpaku dan, pada satu orang. Dan tidak dipilih-pilih. Aduh, jangan dipilih-pilih namanya. Karena kan kalau satu orang nanti jadi muntun. Muntun. Merata. Kita tuh lanjut. Ih, coba deh gituin dulu. Halus, halus. Udah siapa yang pertama swing ya udah sih saya undi ya. Hai Nasution. Hai Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih. Nanya apa nih? Aulia Risma, dari kapan mulai menggitar? Terus @Karina Amelia, dari kapan jadi member PAA? Taya Kamila, kenapa dipanggil Taya padahal namanya Tiara Kamila? Dan buat Cheryl, aku juga mau tanya. Mau bilang kamu tuh so imut. Aduh, kamu so imut. Dablu masuk.
hati. Oh. Dari kapan mulai menggitar? Dari kelas 3 SMP. Wih, SMP. Dari orang. Dapro. Dari sejak gitar belum diciptakan dia udah menggitar. Itu pertama. Itu gitar pertama dari siapa? Dari iya. Maksudnya belajar gitar karena waktu itu mau praktek di sekolah harus bisa alat musik. Gitarnya dari siapa? Dari minjem. Dari kapan jadi member PAA? Pak, tahun 17 apa 18? 18. Oh, iya. 18 pertengahan. Pas bulan puasa ya? Pas bulan puasa, bulan Agustus gitu. Bukan ya? Pokoknya mah bulan puasa weh, hari tate. Tahun 2018. Hampir 1 tahun kelas. Pas kelas 1 semester 2. Ya, lanjut. Untuk Taya Kamila, kenapa dipanggil Taya padahal namanya Tiara? Ah, Taya masa imut weh. Nah, kenapa? Gini, kan waktu SD Taya tadi panggil-panggil Tiara. Nah, si orangnya teh kesel. Tiara, Tai gitu. Jadi we Taya re, katanya teh jadi we Taya gitu. Oh, sampai dipanggil Tai. Bawa-bawa re. Jadi begitu ya dari sejarahnya. SD sejarahnya. Yang terakhir, kenapa Cheryl so imut? Jangan di itu stop sama Cheryl aja. Kenapa Cheryl so imut? Nah, Cheryl mah tuh so imutnya Om Amoy. Siapa Om Amoy? Cheryl mah enggak so imut, udah biasa aja. Enggak so imut. Tapi kan suaranya membuat jatuh hati. Sama siapa? Cep. Yang depan. Kayaknya yang orang Purwakarta deh. Iya deh. Sipa. Eh, Sipa yuk. Nih, udah jauh-jauh. Eh, Sipa tunggu bareng awas. Siap. Ayo ngeskrol. Serol 1 2 3. Wih. Dari MHDF MHD Faujan Neriet 17. Hai. Ya itu. Pertanyaannya ya. Panjang namanya. Pengalaman paling menyenangkan saat di putih abu-abu apa? Tidak ada yang menyenangkan. Saya tahu tidak ada yang menyenangkan tapi mengasihkan. Saya tahu karena sering dimarahin sama Pak Oga. Iya. Emang kita sekarang bisa bertahan seperti ini juga tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Menyenangkan banget. Bisa ada ya kan namanya juga hidup ya, ada sisi bahagia dan sisi gelap. Sedih. Gelap. Si bahagianya ya bisa berkumpul seperti ini sih. Nah, ya. Itu. Tapi dia bakal eksis. Soalnya jarang banget kita berkumpul. Ya karena kita jarang-jarang loh. Kita iya, kumpul semua. Kita memang waktunya susah gitu. Ada yang udah kuliah, ada yang kerja. Banyak juga tuh netizen yang nanya itu pada naik kelas sih. Oh no. Pada gak naik kelas ya gitu. Iya, impian cepet. Enggak, sebetulnya naik kelas, cuman mereka emang cinta pakai seragam. Mandi aja pakai seragam. Nanti ya. Nanti pun kalau nikah kita bajunya pakai putih abu-abu. Cantik. Nah, sekarang sama anak baru. Sama anak bau. Alma. Dari Aisyah DLV underscore. Wah, Aisyah. Halo Aisyah. Aisyah.
romantisnya cinta kemuliaan Nabi. Alhamdulillah kan Nick One. Next. Apa harap satu pasti di Running One. Oh iya kan. Udah sama Wiyu. Apa harapan putih abu-abu di tahun 2021? Tahun 2001 COVID-19 beres. 2021 COVID-19 hilang. Semua sehat. Bisa manggung lagi. Bisa manggung. Pokoknya mah yang terpenting mah harapan 2021 mah banyak uang. The fucking Eagle Double G. Nah itu lagu kita banyak yang suka. Oh iya, jangan lupa dengerin single baru kita yang punya dulu. Sudah itu aja. Baru Widowati. Next. Siapa? Kamu atuh. Hey atuh. Translate. Tayo. Dari underscore DIIIMAZ.ANDIKA. Hai, halo. Salah satu dari member putih abu-abu udah ada yang pacaran belum? Kalau ada sebutin siapa? Katanya pasti Cik sama Risma ya ada gosip. Astagfirullah. Pak Sidik sama Risma. Astagfirullah. Kok bentuknya udah dikasih tahu. Pak Sidik ya, amit. Aku ikut imut. Kan bapak kan bapakku. Oh iya. Apa sih pertanyaannya tuh? Udah ada yang udah punya pacaran. Gini aja yang sudah pacaran ngacung. Iya, kita ngacung. Ngacung dong dong. Bisa diputuskan ke pacaran. Dari Pak Ogan mah boroning pacaran nikah aja udah gitu. Ya kita ngacung sing ditinggalkan. Ya. Sing ditinggalkan. Yang enggak ngacung putus. Amin. Siapa yang udah punya pacar? Amin. Amin putus. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah terekspos. Jadi satu-satunya yang jomblo tinggal Taya. Udah janji mau ngapain punya pacar itu namanya satu ini. Iya dah. Taya lagi dong. Taya jomblo. Taya jomblo. Ternyata sudah pada punya pacar. Dan normal atau? Normal ya, kalian mengharap silakan. Pak Sidik juga punya pacar sekarang? Punya pacar. Empat pacarnya. Namanya Asep. Asep berapa kali ini? Oh. Namanya Asep berapa kali? Bapak Tek Arin, Pak Asep, Asep saya puluh. Abdi Kasep dong. Jadi, Mulidun, kamu harus kenalan dulu.
Gak mau, ya udah dicharter sama jodohnya ini mah. Oh, gitu. Cari lu atuh lah. Scroll. Satu. Dari MZ underscore Azizan. Hai Azizan. Hai underscore. Kapan rencana manggung di luar negeri, Kak? Aduh, amin. Amin. Ya Allah. Amin. Gacha aja di luar negeri. Indonesia aja belum semua gitu. Pokoknya doain saja. Doain saja. Ya, percaya abu-abu bisa manggung di luar negeri. Bareng opa-opa. Ya, apakah itu di Garut gitu ya? Wahata, ya luar negeri Cianjur. Jangan dulu diserkan, saya cari dulu. Oh, cari dulu. Duing. Dari Hulek. Alah. Hulek. Aduh. Hulek. Takut cari. Mamoy, jangan harus terpanggil. Dari Hulek underscore kesiangan. Pertanyaannya adalah, member putih abu-abu yang suka jail siapa nih? Jadi yang suka jahil siapa? Si Alma. Teh Karin. Jadi jawabannya sepakat siapa? Teh Karin. Kasih ini. Ya kan ilmumu dari sana. Oke. Oke, next. Sekarang itu sekarang. Sekarang. Dari Nopal di Cipe. Hai. Pertanyaannya, membernya harus anak SMA atau bisa umum sih? Umum. Membernya harus anak SMA atau sekolah menengah. Jadi kalian kira pas ini itu masih SMA? Masih lah. Saya kelas 27 setengah. Enggak, sebetulnya kalau yang rekrut member kan kebetulan Paugan. Jadi kalau untuk pertama kali masuk pasti harus anak SMA. Gitu. Jadi kalau yang udah masuk ketika SMA terus dia misalkan kuliah kayak Intan, ya enggak apa-apa, ikut aja lagi. Enggak haram kok pakai putih abu-abu. Ya. Halal. Jadi ceritanya pas ini dulu itu ketika bergabung di putih abu-abu, wah, jadi pakai baju putih abu-abu. Jadi Paugan sama enggak ngelihat. Jadi dimasukin. Itu cerita bohongnya. Terus yang benernya mana, Pak? Kris. Yang benernya hanya kita yang berdua yang tahu. Kris. Tadi so ibu tunggu masak tak? Ya udah, next. Intan dulu. Intan belum deh. Belum. Cicing, we juga mochi. Oh, diam. Benang oke sih, entah nih. Oke, kita screenshot. Jangan ketawa, kameramen, hey. Kameramen kamu, kameramen lagi ketawa. Haram hukumnya kalau lagi kerja ketawa. Pertanyaannya apa? Dari Ed ini Prasetyo. Hai Prasetyo. Hai ini. Saudaranya itu. Katanya kapan keluarin single ini baru lagi? Kemarin tanggal 15. Yeah. Jangan lupa streaming terus di media platform yang berada. Spotify, Joox, Apple Music, Deezer, YouTube Music. Di TikTok. Radio juga jangan lupa. Di radio. Terus bikin juga challenge-nya di TikTok. Jangan nyindong. Di radio. Nomor 34. Takkan ku sesali yang terjadi.
poinnya. Lanjut. Siapa yang belum? Siapa aja bebas. Oke. Kayaknya ke tadi Saim apa? Saim. Ya, Kak, ya. 8 ya? 8. Pernah enggak habis nih? Kali itu seberat koma aja. Tidak kira ada ini mah terlaku. Oke, okay, ya soalnya. Dagang kan atau alma? Dari Sahli underscore 29. Hai Sahli. Lahir pada tahun berapa masing-masing member putih abu-abu? Ya, kita langsung aja cepat. Aja. Dari Pak Sidik ke sini. Aduh, dari saya aja. 93. 2001. 2002. 2002. 2001. 74. 2002. 2003. Ini. Bohong. Si bungsu ya. Nang tanyain atuh ke mama. Mamanya enggak datang. Mamanya enggak datang. Iya, pas 45. Tahun berapa? Masehi aku mau Masehi. Kalau lahir sebelum Masehi gitu. Oke. 2002. Minta. Serius 2003. 2000 berapa? 2000. Nah, nanti kita 2005, oke. Jadi yang paling muda lapar pasti. Tapi bohong. Ayo bohong. Tahun 95. Ada yang percaya? Enggak. Siapa-siapa tas apa? Langsung lanjut. Rey. Dari Rizkia Putra 14. Rizkia Putra 14. Siapa personil PAA yang ketika ada jadwal syuting tapi masih datang telat? Si Dablo. Astagfirullah, ini semangat. Udah rahasia umum. Ya Cheryl, sama Tita ya. Mau nyari teman sih, nyari teman. Nah, emang benar Tita ya tadi kita lolos. Janjian hari Selasa datang hari Jumat. Ya. Ya begitulah Cheryl. Mau nerimain syukur enggak juga ke apa-apa. Still the fucking eagle double G. Oke. Again. Ayo again. Dari Tia dot Amalia Amalia. Hai Tia, buat abu-abu maksudnya. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Dan semoga karyanya lebih banyak lagi di sana. Amin. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Sayo. Tanda senyum pakai lope, lope warna hitam. Kalau lope warna hitam, lope banget. Ini lope itu. Iya, maksudnya. Iya, benar-benar dari lubuk hati yang paling gelap gitu. Sempurna lubangnya hati. Saking dalamnya sampai tidak bisa dilihat selain warna hitam gitu. Wah, yang bau lu. Aziza underscore 15. Hai Uhti. Kita juga Uhti. Oh, kalau cowok apa? Jangan mancing
Aduh. Asa mancing. Dah. Kemana we? Canda mancing. Pertanyaan dari Dewi Sipa. Dewi Sipa. Pertanyaannya, Sipa. Suka ada kecemburuan gak antara member? Misalnya kalau dia lagi tampil, gue kapan gitu? Cemburuan tanda cinta. Tanpa dipungkiri mungkin anak-anak bisa curhat di sini. Kalau gimana sih? Manusiawi sih, ya. Kalau ada kecemburuan. Pasti rata ya. Ada perasaan kayak gitu. Cuman disikapi kedewasaan. Nah, itu. Nah, ya, yang paling sebel pasti gitu kalau bagian keluar pasti enggak diajak. Nah, itu. Hah? Kalau Sokio, Karario, Karario. Atau kalau pesan kopi, kopinya itu pasti enggak dipesenin kopi juga. Bukannya tumpah ya? Oh, tumpah. Oh iya. Langsung recovery. Sumpah gak ngerti. Udah. Manusiawi ya, kalau ada yang mungkin sayang apa, kok dia mulu itu. Karena memang selain juga kontennya ada yang spesial, juga mungkin karena ada jadwal-jadwal. Juga ketika memang ada jarak juga jauh dan macam-macam lah gitu ya. Sebetulnya gini Pak Sidik, karena kan sekarang cover, kita kan sebetulnya cover lagu ya. Di musik cover lagu sekarang kan makin ketat. Dan maksudnya memang itu bagus sekali, administrasinya tertib, kita minta izin. Nah yang lama itu minta izinnya, jadi asalnya misalkan Pau kan rencananya mau misalkan si Taja mau cover nih, misalkan mau cover lagunya Balonku Ada Lima. Balonku Ada Lima, cuman ternyata setelah kita minta izin, izinnya masih diproses, mundur lagi jadwal Taja, kayak gitu. Keburu datang konten yang lain yang mungkin talentnya yang lain juga. Karena Pau kan sendiri memilih lagu, misalkan Taya nyanyi lagu apa ya disesuaikan sama karakter Taya. Taya misalkan suaranya rock and roll. Ini kan namanya cinta. Gak mungkin kan saya paksakan. Ya, itu beberapa sebab ya. Okay. Thank you. Dan itu adalah pertanyaan terakhir. Karena Intan jarang ngomong. Jadi silakan Intan. Closing. Pokoknya terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat terus dengerin single-single kita di digital platform kesayangan kalian dan di radio-radio kesayangan kalian. Dan YouTube guys.